Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar, menjadi siswa RA Miftahul Huda, menyenangkan, mantap. Baiklah anak-anak, sebelum mulai kegiatannya hari ini, kita berdoa dulu ya. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, kaki rapat, kepala menunduk. Alhamdulillah hari ini pinter-pinter khusus-khusus semuanya berdoanya. Baiklah, kita akan mulai belajarnya hari ini. Kegiatannya hari ini temanya yaitu tentang alam semesta, benda-benda langit, bulan purnama. Siapa yang tahu bulan purnama itu apa? Pinter, Mas Gilang. Bulan purnama itu yaitu yang bentuknya lingkarannya penuh. Penuh apa anak? Lingkarannya bundar. Itu namanya bulan purnama. Kalau munculnya malam apa siang? Malam, pinter Mbak Zarin. Baiklah anak-anak, untuk kegiatannya hari ini Busun akan mengajak kalian yaitu mencocok gambar bulan purnama. Ini bawa gambar bulan purnamanya. Ini ada cara cocoknya dan ini alat untuk mencocok. Nanti tidak boleh ditusukkan ke temennya. Karena kenapa? Kalau ditusukkan pasti sakit. Gambarnya ini ditaruh di bantalan cocoknya. Ada titik-titiknya anak-anak. Titik-titiknya nanti di cocok satu-satu yang rapi biar nanti tidak sobek. Seperti itu ya anak-anak. Setelah mencocok, ada kegiatannya lagi, yaitu kita akan menghitung. Dihitung ini, menggambarnya ini nanti dihitung, terus ditaruh di kotaknya ini hasilnya berapa. Ayo bersama-sama ya, semuanya dilihat, ganti bisa hitung gambarnya. 1, 2, 3, 4 ditulis di kotak kecil yang kosong ini. Yang bawahnya dihitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditulis di sebelah sini. Nanti terus sampai bawah anak-anak ya. Yang kita bermainnya yang ketiga, yaitu kita akan mewarnai gambar bulan purnama. Sudah dikasih contoh mewarnainya nanti. Ini nanti tidak boleh keluar garis mewarnainya ya anak-anak. Alhamdulillah semuanya mendengarkan musuh pasti bisa. Sebelum mulai kegiatannya, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah anak-anak, tadi dilihat susun hasilnya bagus-bagus. Hasilnya bintangnya 4. Sekarang kalian boleh istirahat, cuci tangan. Setelah itu kita makan bekal, terus bermain di luar. Baiklah anak-anak, kita persiapan mau pulang.
tapi ditanya kusun tadi kegiatannya apa saja. Betul, Mbak Zahra mencocok. Apalagi Mas David mewarna. Pinter mewarna. Apalagi menghitung. Pinter Mas Gila. Baiklah anak-anak, besok kita kembali ke sekolah lagi dengan temanya yaitu alam semesta, yaitu gejala alam. Alam semesta, gejala alam ada apa saja? Ada banjir, ada tanah longsor, ada apalagi angin puting beliung. Besok semuanya masuk ya anak-anak. Dijaga kesehatannya di rumah, tidak boleh rewel, belajar sama bunda. Hanya semua di rumah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam yang khusus dijawab dengan